Ayo. Nah, lanjut lagi. Di udah niku di sini. Kita lanjutkan WSK Astronomi 2018 nomor 4. Suatu percobaan dilakukan di permukaan planet Mars. Oke. Pada percobaan tersebut, gelas tabung terbuka dengan jari-jari 1 cm diisi dengan 2 cm minyak dan 3 cm air. Oke, yang ditanya, tentukan tekanan di dasar gelas tabung tersebut. Diketahui massa jenis minyak itu 0,82 kali massa jenis air. Oke, kita gambarin dulu ya kondisinya. Ceritanya ada tabung, katakanlah tabung begini. Jari-jarinya 1 cm. Ada air, ada minyak. Kalau ada air, ada minyak, berarti yang di bawah adalah air ya. Good. So di sini air 3 cm air. Lapisan atasnya baru yang minyak, 2 cm minyak. Ini kan adalah tekanan. Oke, tekanan di dasar ya, dasar sini. Nah, kalau tekanan oleh zat cair. Zat cair itu hidro. Oke, berarti tekanan hidrostatik. Good. So P sama dengan rho GH gitu kan. Nah, cuma karena ada dua, ada minyak, ada air, so tekanan yang dimaksud adalah dua-duanya. So, tekanan oleh minyak, rho minyak, gravitasi, H minyak, tambah rho air ya. Rho air berarti gravitasi, H air. Sebetulnya ini tambah tekanan atmosfer karena ini terbuka, ada tekanan dari udara di sini. Cuma tidak ada informasi ini, tidak ada informasi tekanan udara. Tekanan udara luar di planet Mars di tabel juga tidak disediakan, jadi mungkin kita tinggalin aja yang ini nanti. Oke, kita masukin. Sama dengan rho minyak diketahui ini 0,82 kali rho air. Rho air berapa sih? Ini jadi pengetahuan umum ya. Tidak lagi disebutkan di tabel, tidak diketahui di soal, tapi sudah jadi pengetahuan umum bahwa rho air itu nilainya 1000. So 0,82 kali rho air langsung kita ganti 1000. Kali gravitasi. Nah, gravitasi Mars di sini belum tahu. Nah, jadi kita harus cari dulu gravitasi di Mars. Oke. So, kita cari pakai persamaan yang ini. G sama dengan konstanta gravitasi kali massa Mars itu sendiri kali jari-jari Mars kuadrat. Oke. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Di tabel sudah tersedia semua lengkap ini. G-nya itu nilainya 6,673 kali 10 pangkat minus 11 kali massa Mars. Massa Mars ini 6,42 kali 10 pangkat 23 kg per jari-jarinya. Jari-jarinya ini ada juga di tabel. 3397 ribu kilometer. 000 kalau mau jadi meter ya. Kuadrat. Berapa? Pencet kalkulator. Set. Dapatnya nilainya sekitar 3,7 meter per second kuadrat. Oke, okay, 3,7 meter per second kuadrat. Udah dapat ini, baru kita masukin sini. So, gravitasinya adalah 3,7. Ketinggian minyak berapa? Ini, 2 cm. Kita ubah ke meter ya, SI 0,02. Tambah rho air 1000. Gravitasi ini yang udah kita cari tadi, 3,7 kali tinggi air 3 cm. Jadi meter 0,03. Oke. Okay. Pencet kalkulator. Seret, dapatnya berapa? Nilainya adalah dapatnya 60,68. Ini dapatnya adalah 111. Oke, ditambahin jadinya 171,68 pascal. Sekitar sini nilainya, so pilihan yang paling mendekati adalah yang C. Oke, itu aja dulu. See you on the next number. Bye-bye.